Seperti inilah para mahasiswa Akbar Majapahit yang sedang mengikuti ujian bartending yang wajib diikuti oleh kelas Tata Boga pagi 2. Meski berlebar ujian, namun tak tampak ketegangan di wajah para peserta ujian ini. Dalam ujian kali ini, para peserta diberi waktu yang sudah ditentukan untuk beraksi. Dalam waktu yang singkat, para peserta ujian harus bisa bermain warna dan cita rasa dalam produk minuman. Petrus, salah satu dosen Akbar Majapahit, mengatakan ujian yang diadakan oleh pihak Akbar Majapahit adalah season final test praktikal untuk kelas Tata Boga pagi di kampus ini. Dia juga menambahkan, selain meracik minuman, skill dan kecepatan, para mahasiswa ini juga diwajibkan memakai sistem 5K, yaitu keindahan, kenikmatan, kesegaran, kesehatan, dan keuntungan. Ini merupakan satu puncak pengujian di mana kami sudah berikan selama pertemuan 9 hari teori, dan sekarang saatnya mereka untuk melakukan aplikasi praktikal secara nyata sehingga kita sesuaikan dengan keadaan di hotel, bar-bar secara umum dengan klasifikasi eksklusif. Maka kami berikan kesempatan mereka untuk berkarya, dan saat ini adalah bartending praktikal di Akbar Majapahit. Penilaian kami tentunya tetap menganut dalam 5K, yaitu keindahan, kenikmatan, kesegaran, kesehatan, dan keuntungan. Profit memang kami perhitungkan juga. Tentunya di sini ada penilaian akurasi, teamwork, kemudian hygiene sanitasi, entertainment, dan speed atau waktu perhitungan untuk membuat minumannya sendiri. Tidak sampai di sini saja, ia juga berharap para mahasiswa Akbar Majapahit setelah lulus bisa mempersiapkan diri untuk menjadi bartending ataupun barista yang profesional di kemudian hari. Secara surya, secara surya.